اللهم صلِّ على سيدنا محمد طبّ القلوب ودوائها وعافيات الأبدان وشفائها ونور الابصار وذيائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahiba bi rahmatillah wa a'idha fi ilmi Salatan wa salaman daimaini bi dawami mulki Allah Wa ala alihi wa sahbihi

Alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul kembali lewat dunia maya untuk belajar kitab al-hikam ibn atauilah alaskan dari rahimahullah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini barokah. Ya pertemuan kita ini man manfaat. Sebelum mengkaji kitab al-hikam, saya mau kasih saran usahakan satu hari makan pisang walaupun cuma satu. Ya, ini Satu pisang satu hari ini akan menjadikan tubuh kita, insya Allah, lebih sehat ya, dan akan menjaga diri kita dari banyak banyak penyakit. Insya Allah, ini syariat. Jadi, jangan cuma makan junk food, makanan-makanan yang penuh hal-hal e, yang bisa membuat kita jadi nggak enak, tapi makanlah makanan yang prosesnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masaknya ya. Allah yang membuatnya menjadi masa Ya, kemudian tumbuhnya ya Allah yang menumbuh, menumbuhkan. Tentu di dalamnya banyak khasiat dan manfaat. Silahkan dicari di googling kata orang ya, manfaatnya pisang itu apa. Ikhwani rahimakumullah, mari kita kembali belajar. Hikmah yang ketiga, ya hikmah yang ketiga. Sawabikul himam la takhriku aswarul agdar. Sawabikul himam la takhriku Aswarul Aqdar, himmah itu artinya semangat yang kuat, semangat yang menggembung-gembung. Jadi kekuatan hati yang luar luar biasa tidak akan mampu menembus benteng-benteng takdir. Tidak akan mampu menembus benteng-benteng takdir. Nah ini Insya Allah kita akan belajar enggak panjang tapi mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang berbicara khususnya dan yang mendengar serta menyaksikan kajian ini dimanapun dan kapanpun berada. Himmah ini salah satu kekuatan yang Allah berikan pada hambanya, pada makhluknya. Tapi ada himmah itu yang baik, ada himmah yang yang buruk. Ada semangat yang baik, ada semangat yang yang buruk. Semangat yang tinggi, yang baik, itu kalau pada diri seorang wali Allah, maka yang muncul jadinya karomah, keramat. Ya jadinya karo, karomah. Kalau muncul pada mukmin biasa, jadinya maunah, jadinya pertolongan. Kalau munculnya itu pada orang-orang yang memang niatnya jahat, maka bisa berwujud menjadi sihir. Ya, menjadi si sihir. Itu salah satu wujud-wujud daripada al-himmah. Kemudian juga e, penyakit ain, penyakit mata. Maksudnya mata itu kalau bahasa Jawa sawanen itu ya, sawanen. Nah, itu juga muncul dari himmah. Sebetulnya himmahnya baik. Ya, tetapi bisa menjadi berakibat bu, buruk. Contoh lihat orang tampan, ganteng, rupawan, Nah, yang lihat ini memang hatinya punya kekuatan sesuatu. Kemudian, dia takjub dan mengatakan, "Gantengnya luar biasa. Itu hatinya yang mengagumi dengan kuat, dan kalimat yang muncul di lisannya itu bisa menyebabkan yang dipuji ya kena sesuatu, ya tiba-tiba yang dipuji jadi sakit panas." tiba-tiba yang dipuji jatuh tersungkur, wajahnya apa namanya tergores sesuatu ini akibat daripada himmah yang tidak di disyariati yang diajarkan di syariat kalau muncul seperti itu kita suruh mengucapkan Masya Allah suruh mengucapkan sholawat pada Nabi Muhammad SAW sehingga tidak berakibat buruk pada orang-orang lain atau muncul dari dengki dan iri, iri dan dengki jadi lihat sesuatu enggak suka tapi hatinya main. Uh, benci saya dengan kuat. Ini kalau orang itu memang punya kekuatan hati, maka bisa berakibat buruk ya kepada orang yang didengkii tersebut. Karena itu sebagai seorang muslim mukmin yang iman pada Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan banyak doa, diajarkan banyak wirid ya, diajarkan banyak zikir. Itu apa itu? Membentengi diri kita dari pengaruh-pengaruh negatif ya himmah-himmah kekuatan-kekuatan hati orang lah, lain yang tidak dikendalikan oleh syari syariat nah, ini himmah ini penting ini kalau orang nggak punya himmah nggak akan mencapai sesuatu semuanya dengan izin Allah Ta'ala ya tetapi syariatnya sarananya adalah salah satunya himmah semangat bahkan dikatakan himmat turijal taqla'ul jibal ya semangatnya para wali semangatnya orang-orang soleh dengan semangatnya itu bisa mencabut gunung nah, ini peribahasa ya mau nyabut gunung itu bi, bisa itu menggunakan semangat nah ikhwan nah ini bisa kita pakai ya kalau kita punya keinginan ya akhirat maupun dunia dunia tentunya dengan niatan yang baik contoh orang pengen punya rumah pengen punya rumah. Lihat saldo, mundur. Wah, gak mungkin punya rumah. Ngontrak, lihat daftar di berbagai apa iklan gitu ya. Rumah kontrakan, lihat saldo. Wah, ini harus ke pinggir ini. Wah, ini deket sama ini. Wah, rumahnya agak agak jelek ini. Saldo saya sesuai sama itu. Ini namanya gak punya himmah. Gak punya semangat yang tinggi dalam hati. Orang yang punya himmah, itu nggak pernah ngecek saldo. nggak lihat saldo. Terus yang dilihat apa? Saya pengen punya rumah, selesai. Semangatnya apa? Cari yang dia suka. Maka begitu dia lihat iklan rumah, dia nggak lihat harga. Yang dilihat mana yang dia suka. Mana yang sesuai kebutuhannya. Semangatnya tinggi. Nah setelah dia dapatkan dengan semangat yang tinggi itu, baru dia ngecek saldo. Dia ngecek saldo, oh saldo saya masih kurang 2 miliar. Nah, kurang dua miliar. Muncul semangat yang tinggi akhirnya berusaha. Nah, usahanya dia itu akhirnya diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia punya semangat yang tinggi yang luar luar biasa sehingga seakan-akan uang itu datang dengan sendirinya. Ambil aku, ambil aku, ambil aku, ambil aku, ambil aku. Kenapa? Karena semangatnya sudah membuka jalan. Nah, ini kadang enggak orang semangatnya loyo. Himahnya loyo. Ini urusan dunia. Urusan akhirat, walaupun dunianya tadi untuk akhirat, ya mungkin untuk menyenangkan orang tuanya, mungkin untuk menyenangkan gurunya, mungkin untuk menyenangkan pamannya yang belum punya rumah, bibiknya yang belum punya rumah. Tapi ada yang semangatnya itu akhirat, misal pengen jadi wali Allah. Saya pengen jadi wali Allah, ini banyak orang soleh meninggal dunia. Saya harus bisa menggantikan mereka semua, semangatnya tinggi, begitu semangatnya tinggi maka dia akan mengejar itu apa yang dia inginkan dan semuanya jadi mudah yang dulunya tahajud susah tiba-tiba tahajud mudah yang dulunya kiraatul Quran susah tiba-tiba kiraatul Quran jadimu, mudah yang dulunya itu baca sholawat berat tiba-tiba baca sholawatmu mudah yang dulunya baca zikir banyak gak mampu tiba-tiba baca zikirmu mudah itu dengan apa himmahnya semangatnya itu akhirnya mengantarkan dia pada tujuh tujuannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang lihat saldonya mau jadi wali lihat saldo mundur. Maksudnya saldo amal ya. Tadi kan saldo duit. Mau jadi wali lihat waduh. Lawang saya ini mabuk belum berhenti masih suka mabuk-mabukan, mana mungkin jadi wali, coret, dah terima, memang saya model begini. Naudzubillah min min dzalik. Enggak boleh seperti itu. Ya. Kemudian lihat lagi, wah, masa lampau saya kelam. Susah saya ini mau jadi orang so, orang soleh. Oh, lingkungan saya juga enggak soleh, lingkungan salah. Saya ini hidup di lingkungan yang salah dengan teman-teman yang bukan ahli salat, bukan ahli zikir. Teman-teman saya orang lupa semua, orang lalai Dan saya susah meninggalkan mereka semua Gak mungkin saya bisa jadi wali Allah Ini kalau model begini, ini semangat kita Ketika kita punya banyak dosa Maka kita gak akan mencapai derajat yang tinggi Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kita gak akan pernah bisa berubah Menjadi manusia yang benar dan baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kalau kita pengen jadi wali Allah maka yang kita lihat adalah yang bisa menjadikan kita wali Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menjadikan kita kekasih Allah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala saranannya apa? langsung ke situ semangatnya amal soleh amal soleh akan saya tingkatkan walaupun saya punya banyak dosa saya punya Allah yang maha pengampun walaupun saya ini bejat Allah bisa merubah kita saya menjadi orang yang taat seketika banyak contohnya dalam Al-Qur'an tukang-tukang sihir yang melawan Nabi Musa alaihissalam. Puluhan ribu tukang sihir dalam riwayat dikatakan tujuh ribu tukang tukang sihir. Sebelumnya itu menyihir Nabi Musa alaihissalam. Maka menit berikutnya semua sujud di hadapan Allah Taala menjadi pengikut Nabi Musa yang luar luar biasa dan semuanya jadi wali wali Allah Subhanahu Wa Taala Allah Maha Mampu untuk merubah saya yang bejat menjadi ahli taat. Gak ada yang gak bisa ya kalau kita memang sudah punya tujuan yang betul dan semangat yang luar luar biasa ini dalam urusan akhir, akhirat makanya himmah ini penting himmah turijal takla'ul jibal yang jadi masalah kalau kita nggak punya himmah loyo ya sudah gini deh pangkatnya begini mau suruh ngapalkan akidatul awam wah saya ini otak lemot mana mungkin bisa hafal waduh nah, udah saya nggak mungkin akhirnya apa nggak mau ngapalin yang ada cuma ngecek handphonenya, baca WA, balas WA orang, cari berita, waktunya disia-siakan, lamunnya banyak dan lain sebagainya. Orangnya ada hadir nih, ya, kita kita ini mungkin orangnya hadir. Ya mungkin yang lagi nonton nih, ya suruh ngapalin juz amma, suruh ngapalin eh surat al duha, suruh ngapalin ayat-ayat Al Quran, hadis Nabi Muhammad SAW. Himmahnya enggak, enggak ada. Dulu di Hadramaut ada satu orang di Yaman sana, satu orang hidupnya susah, umurnya 60 tahun lebih. Emang e, waktu itu ekonomi yang masih susah-susahnya. Disarankan sama keluarganya karena keluarganya juga orang susah semua. Ini kamu kalau pindah ke India, nanti kamu bisa kerja di sana. Di sini nggak ada pekerjaan. Maka berangkat dia ke India untuk bekerja. Sampai di India setiap melamar pekerjaan ditanya lah kamu mau kerja apa jadi petani ya punya perlengkapan enggak untuk e, cocok tanam enggak punya oh, nggak bisa harus punya modal di sini mau dia ngelamar di kerajaan pengen jadi e, tentara prajurit sama kerajaan ditolak kenapa umur muda terlampau tua 60 tahun masa pensiun nah sudah enggak ada yang mau terima dia kerja akhirnya dia dikasih tahu di situ ada pesantren yang tinggal di situ gratis dikasih makan dikasih minum dikasih tempat yang penting mau belajar nah dia ini pergi ke India yang penting untuk apa menyambung nyawa bisa menafkahi dirinya sen, sendiri nggak jadi beban pada orang-orang lain akhirnya tinggal di pesantren itu diterima tapi syaratnya satu di pesantren itu harus mau belajar harus mau belajar apa yang terjadi dia pun belajar usia 60 tahun belum bisa Alif bak tak nggak tahu ummi nggak bisa baca nggak bisa tulis ummi maka saat itu dia belajar anak-anak kecil itu suka yang ikut belajar sama dia play group gitu kan ya anak-anak kecil mencemooh meledek umur 60 tahun belum bisa ngaji kadang-kadang lagi baca alif ba di belakang dicita sama anak, anak kecil gitu dikerjain gitu ya dikerjain apa yang terjadi karena semangatnya yang luar biasa dalam waktu satu tahun, hafalan hadisnya sama dengan hafalan gurunya, menghafalkan lebih dari seratus ribu hadis, dan dia hafal Al-Qur'an. -al Gak lama kemudian gurunya sakit dan mau meninggal, guru pesantren tersebut. Apa kata gurunya saat ditanya murid-murid seniornya, siapa nanti yang menggantikan engkau wahai guru untuk ngurus pesantren ini? Jawabannya adalah dia muridnya yang umurnya 60 tahun lah lebih sama Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan menghafal, diberi kemudahan memahami karena punya himmah yang luar luar biasa. Nah, ten kendati demikian, jangan sombong. Oh, himmah saya kuat, mesti hafal saya. Himmah saya tinggi, oh itu pasti tercapai itu rumah ini. Himmah saya luar biasa. Oh, saya uh, pasti bisa begini nanti dulu semua itu nggak akan bisa kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah ta'ala tukang sihir mau nyihir oh pasti kena nggak bisa semua itu harus dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala buat yang tersihir itu jadi uji ujian makanya tidak akan bisa sihir kena pada seseorang kecuali kalau diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mungkin anda saya kita bisa mencapai tujuan walaupun himmahnya luar biasa kecuali kalau diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dikatakan oleh Ibn Atta'illah al-Skandari rahimahullah sawabikul himam la takhriku aswar al semangat-semangat yang menggebu-gebu yang tinggi yang hebat semangatnya orang-orang besar itu tidak akan bisa menembus benteng-benteng tak takdir Takdir Allah itu pasti akan terjadi sehebat apapun, ya manusia menghindari sehebat apapun. Manusia itu berusaha untuk mencelakai. Yang terjadi adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kodoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada pelajaran dua hal yang penting: satu, jangan sombong; yang kedua, jangan putus asa. Putus asa bagaimana? Udah semangatnya tinggi, usahanya tinggi, gagal. Terus mengatakan, wah sudah semangat saya tinggi, usaha tinggi, ternyata gagal juga. Ternyata gagal juga. Jadi buat apa saya memupuk semangat yang yang tinggi? Salah, jawabannya begini, saya udah usaha, saya udah maksimal, semangat saya udah hebat, ternyata gagal. Berarti memang takdirnya begini. Takdirnya begini, maka saya akan berjuang lagi, saya akan berusaha lah, berusaha lagi. Insya Allah yang kedua kali tidak akan gagal. Kalau gagal, takdirnya begini ya sudah terjadi kok. Namanya tak, takdir. Takdirnya seperti seperti ini, seperti orang nyupir ahli nyupir ya lintas antar pulau antar provinsi ya, mungkin antar negara negara, gak pernah nyerempet, gak pernah nyerempet, apalagi eh, apa nabrak diserempet pun gak gak pernah. Perjalanan jauh dia melintasi Pulau Jawa, gak ada satupun yang apa namanya tergores di mobilnya. Tapi begitu dia parkir dengan ketelitian yang luar biasa, ya apa yang terjadi? Nabrak dia, dia nyeng nyenggol. Nah, ini apa kurang teliti? Enggak, dia udah teliti. Tapi apa takdirnya nabraknya di situ? Ya nabraknya di di situ. Gak boleh hatinya kemudian hancur, dia kemudian apa namanya putus asa dan lain seba, sebagainya, trauma dan lain sebagainya. Dia harus kemudian berusaha. Besok saya harus lebih baik. Nanti harus lebih baik. Tadi nah, takdirnya memang seperti seperti itu. Lah ini manfaat. Kalau kita tahu ilmu yang demikian, maka hidup ini akan selalu optimis dan tidak ada sombong. Gak akan pesimis, gak akan mudah putus asa, tidak akan som sombong. Yang ada adalah berusaha dan berusaha, dan berusaha, dan berusaha, berjuang, dan berjuang, dan berjuang, bangkit, dan bangkit, dan bangkit, dan tidak pernah menyandarkan pada dirinya sendiri, selalu mengatakan, bantu aku ya Allah, tolong aku ya Allah, dan seterusnya. Nah, kita kalau punya himmah semangat, jangan nanggung. Himmah itu yang sawabik, sabik, himmahnya yang tinggi, himmahnya yang juara, himmahnya yang unggul itu ada satu Habib namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ulama besar. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya rahimullah ini, beliau uh, dilaporin sama, uh, lihat anaknya, anaknya nulis. Dulu kalau nulis kan ada tempat tinta ya, tempat tinta kecil gitu. Dimasukkan, dicelupkan, nulis. Zaman dulu kan seperti itu ya, kurun waktu 100 tahun, 200 tahun yang lalu. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya rahimullah lihat anaknya nulis pakai tempat tinta yang kecil. Maka marah nih ayahnya marah dalam didik anaknya ya kamu ini kalau punya semangat yang besar yang tinggi jangan kecil anaknya waktu itu belum paham maksudnya apa ayahnya ngambil gelas yang besar gitu gelasnya ditaruh satu botol tinta itu dituangkan semua ke situ kemudian mengatakan kalau cari tempat jangan yang kecil yang besar besarkan semangatmu dilatih untuk besarkan semangat sampai kalau tempat yang besar gitu ya nah enggak lama putrinya laporan Ayah saya semalam mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. bahwasannya kata Nabi, "Penjahit yang biasa jahit pakaian kita itu waliullah." Ya, wali waliullah. Ayahnya pun, apa namanya, mengatakan mimpimu benar. Ya, mimpimu benar. Berapa hari itu anak-anaknya main ke rumahnya penjahit tadi? Kenapa pengen ketemu waliullah? Ya, satu pagi. Ayahnya nyari mana ini anaknya? Kok tidak ada semua ya? Tanya sama yang putri tadi. Mana saudara saudaramu? Pergi ke rumahnya penjahit tadi. Nah, kenapa? Nah, kata Rasulullah wali Allah dan ayah mengiyakan. Maka ayahnya uh, manggil anak-anaknya suruh pulang semua. Kalau kalian mau kumpul, jangan kumpul pilih wali yang levelnya masih di bawah. Wali itu levelnya macam-macam. Kalau mau kumpul tuh wali yang levelnya sangat tinggi. Tinggi tuh kumpul sama beliau. Ya, pamanmu Habib Abdullah bin Husin bin Tohir. Ini wali yang pangkatnya luar luar biasa. Yaitu wali saya kasih tahu biar kamu bisa menghormatinya. Penjahit itu wali biar kamu bisa menghargainya. Biar kamu bisa mencintainya. Bukan kumpul sama penjahit tadi. Kalau cari yang sekalian pangkatnya paling tinggi. Paling tinggi. Jadi semangatnya disuruh cari yang gede-gede. Gitu. -gede, yang besar-besar. Ini urusan akhirat. Nah urusan dunia juga begitu. Jangan urusan dunia ini sekarang semangatnya kecil-kecil udah ya sepenting pokoknya bekas nggak apa-apa bib ya. ya kalau nggak bisa beli yang baru ya beli yang bawah, bekas bib yang bekas yang murah-murah tahunnya agak lama gitu yang penting bisa dipakai mental kok beli yang bekas yang tahun lama gitu mentalnya beli yang baru ya yang bagus misalnya begitu ya baik itu kendaraan baik itu rumah baik itu pakaian semangatnya yang tinggi bukan untuk apa apa bukan untuk cinta dunia bukan untuk menyombongkan tapi melatih himmah melatih semangat. Nah, nanti biiznillah Allah akan mengiyakan itu lihat tuh keajaiban ke apa keajaiban kekuatan hati manusia nih manusia ini makhluk yang yang Allah ciptakan semua ciptaan Allah sempurna tapi ciptaan Allah yang dikatakan paling dahsyat ya adalah uh, manu, manusia Allah menciptakan manu, manusia manusia ini punya hati yang Masya Allah kekuatannya itu luar biasa cuman kita manusianya ini enggak mau pakai hati maunya pakai yang di luar ini Maunya pakai yang di sekitarnya ini, bergantung pada yang di sekitarnya, padahal di dalamnya ada kekuatan yang luar biasa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita biasa pakai kekuatan hati kita ini, maka yang di luar akan ikut. Jangan dibalik, kita ikut yang di luar, hatinya jadi lemah. Jadikan yang di luar ikut yang di dalam. Maka hatinya kuat, yang di luar semuanya akan ikut pada pada kita. Yang paham paham, yang nggak paham jangan paham dulu ya, jangan dipaksakan. Nah, Insya Allah nanti kalau kita belajar terus akan semakin paham. Jazakumullah khairan, Mudah-mudahan sedikit eh, penjelasan dari hikmah yang ketiga. kitab Al-Hikam Ibn Atayil Al-Sekandir Rahimahullah manfaat untuk kita semua khususnya untuk saya yang berbicara dan untuk anda yang mendengarkan dan menyaksikan dimanapun dan kapanpun berada dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang mendapatkan keimanan yang langgeng sampai akhir usia kesehatan yang langgeng untuk taat pada Allah Ta'ala rezeki yang berlimpah ruah yang datang dari segala arah tanpa susah payah rezeki yang mengantarkan kita kepada jannahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang mendapatkan ilmu لا دني درس الله سبحانه وتعالى علمه يا دنيا الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي والزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني باصفياك وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.